Halo Sobat Sport, video kali ini kami bagikan hasil pertandingan terakhir Piala AFF Futsal Championship 2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan terakhir Rabu 23 Oktober 2019, Grup A, Thailand menang 9-0 atas Myanmar, sementara Timor Leste bermain imbang 4-4 dengan Kamboja. Klasemen akhir Grup A, Thailand lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan 9 poin, sementara Myanmar sebagai runner-up dengan 6 poin. Hasil pertandingan terakhir Grup B, Indonesia menang 8-3 atas Australia, sementara pertandingan antara Vietnam versus Malaysia baru akan dilaksanakan. Klasemen sementara Grup B, Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal setelah mengumpulkan 7 poin. Terima kasih, salam olahraga.